Real Madrid melakukan comeback mustahil saat melawan Liverpool. Tertinggal 2 gol, Madrid tak hanya samakan skor, tapi memenangkannya dengan skor 2-5. Vinicius Junior adalah aktor utama. Kami ceritakan semua di video ini. Sekeras baja, Vinicius Junior selalu jadi momok buat Liverpool. Musim lalu, dialah yang membuyarkan Liverpool untuk meraih gelar ketujuh Liga Champions. Musim ini, Vinicius juga sepertinya yang mengubur mimpi Liverpool lebih awal. 2 gol yang dicetaknya saat melawan Liverpool juga menjadi inspirasi buat kemenangan besar Madrid atas The Reds di leg pertama 16 besar Liga Champions. Kehebatan Vinicius untuk mencetak 2 gol bukan hal mudah dilakukan. Tantangan winger asal Brazil ini berlipat ganda karena dia juga menghadapi teror rasis yang ditujukan kepadanya. Sebelum melawan Liverpool, Vinicius sudah beberapa kali mendapatkan teror rasis dari para rival. Namun mental Vinicius sekeras baja. Diejek fans lawan, dia malah terus menari dan cetak gol. Usai pertandingan lawan Liverpool, Vini ungkap perasaannya. Dia merasa tak pernah bermaksud untuk membungkam fans Liverpool. Saya mencoba untuk terus berkembang, melampaui target, membanturkan tim saya yang bersama-sama setiap hari. Mereka memberitahu saya tentang hal-hal yang benar dan yang harus saya dengarkan. Saya merasa bahwa sejak hari pertama saya tiba di Real Madrid, ini adalah rumah saya. Hinaan parah. Teror kepada Vinicius memang parah. Bahkan saat pertandingan melawan Osasuna di El Sadar pada laga Liga Spanyol akhir pekan lalu, winger asal Madrid itu diteriaki kata-kata kasar oleh seorang fans. Yang parah, itu dilakukan fans Osasuna saat sesi menggunakan cipta untuk menghormati korban gempa Turki dan Suriah. Kiper Madrid Thibaut Courtois sampai ngeri sendiri melihat kebrutalan fans kepada Vinicius. Apa yang terdengar saat menyanyikan cipta yaitu "kamu sialan", dan lalu ada juga yang berteriak "Vinicius mati". Itu memalukan. Diejek Benzema. Sebelum merapat ke Santiago Bernabeu, Vinicius Junior lebih dulu memperkuat Flamengo pada 2017. Namun kini ia telah menjelma jadi pemain hebat yang dimiliki Real Madrid. Bahkan Vinicius Junior tercatat sebagai pahlawan kemenangan Real Madrid atas Liverpool pada final Liga Champions 2021-2022. Berkat gol tunggalnya, ia pun berhasil membawa Los Blancos meraih trofi si kuping besar untuk ke-14 kali. Menariknya, sebelum merasakan manisnya hasil perjuangan itu, Vinicius Junior lebih dulu mendapatkan ejekan dari rekan setimnya, yaitu pemain senior Karim Benzema. Saat itu, Vinicius Junior disebut Karim Benzema seperti sampah. Ia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Dia bermain seperti sampah. Jangan bermain dengannya, saudaraku. Dia bermain melawan kita, kata Benzema beberapa musim lalu yang sempat membuat heboh jagat dunia maya. Namun keduanya sudah kembali akur dan
kini menjadi dua pilar Real Madrid untuk sukses baik di Liga Champions dan kompetisi-kompetisi lainnya. Demikian teman-teman ulasan soal Vinicius Junior, pemain bintang asal Brazil yang susah ditaklukkan hanya dengan ejekan. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan beri komentar di bawah dan tentunya salam olahraga.